Halo, selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi dengan saya Nima di Bali. Di video kali ini aku merekam buah pir yang udah jadi buahnya ya. Tuh kayak begini nih. Buahnya nih. Ini kan ada banyak nih. Biasanya ini dibuangin, ditinggalin 3 atau 2. Tuh, ini yang udah. Udah jadi apa sih namanya ini kalau di Indo? Pentil ya. Buah pentilnya kayak begini tuh. Banyak banget ini banyak banget gerombol tuh. Ini nanti dibuangin dia, cuman disisain 3, kalau nggak 3, 2. Ini kan yang di stek kemarin itu, stek, terus dia berbunga, terus ada daunnya, kayak begitu ada daunnya, terus langsung ada buahnya begini tuh. Oh, kalau yang ini cuma 2 dia itunya buahnya. Ini dipisahnya kayaknya udah agak gedean deh. Baru dibuangin ininya, disisain berapa biji gitu. 2 atau 3 kalau nggak salah. Ini banyak banget, yang ini ada berapa ya? Wah, ini 9 nih. Ada 9 tuh. Ini kebunnya luas banget. Tuh, sampai ke situ tuh. Ini udah berpentil dia semuanya. Pegunungan, sambil lihat pegunungan, anginnya semilir-semilir. Nah, tangga ini buat naik itu teman-teman, naik ke atas buat milah-milah. Tuh, ini batang pirnya udah tua banget tuh. Tuh, udah sampai gimana sih, kayak buah yang udah tua itu gimana sih? Tuh, ini pentilnya tuh. Oh, ini ada yang baru ini. Kecil baru nanam lagi kayaknya. Kalau yang itu kan tua udah. Terus aku mau ngasih tahu teman-teman. Ini kan kalian lihat nih.
Ini warnanya kuning, terus itu warnanya merah. Ini adalah jenis pir yang berbeda ya. Aku baru tahu waktu itu bosku bilang. Mereka ngasih tandanya dari warna staples ini. Ini isolatif ini. Kalau kuning ini nggak tahu pir apa ini. Pokoknya mereka berbeda ini pirnya. Jadi untuk membedakannya mereka dari isolatif. Itu kan ada yang merah, ada yang kuning, itu tuh berbeda. Ada yang biru kalau nggak salah juga. Mungkin tiga macam gitu jenisnya. Oke, sekian dulu video dari saya. Buah pir yang sudah mulai pentil. Nanti kalau udah agak besaran atau udah dibungkus nanti saya rekam lagi ya. Terima kasih sudah menonton channel saya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya teman-teman. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Bye-bye.